Halo YouTube, pada video kali ini kita akan melihat kondisi perbaikan di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda. Saat ini kita sedang berada di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda di bulan Oktober, akhir bulan Oktober ya teman-teman. Beberapa waktu lalu, baru sekitar semingguan sih teman-teman, ini ada perbaikan jalan. Pengecoran jalan teman-teman, antrinya lama ya, macet. Untuk video macetnya kita percepat aja teman-teman, sebagiannya. Macetnya panjang dan lumayan lama teman-teman. Proyek perbaikannya itu yang di sisi sebelah kiri kalau menuju ke simpang 4 Sempaja teman-teman, yang dicor duluan ya. Mulai dipasang kon ya teman-teman. Saat ini waktu maghrib teman-teman, sebelum maghrib sih sebenarnya, jam 6 ya, jam 6 sore. Ini di sebelah kiri jalan masih diratakan ya jalannya ya, jadi macet, jadi kelihatannya malam-malam pun mereka lemburin kerja. Terima kasih kepada pemerintah atas segala daya dan upayanya mengatasi banjir di seluruh wilayah Kota Samarinda. Ini kalau banjir parah di sini memang parah banget teman-teman. Motor dan mobil nggak bisa lewat karena saking dalamnya. Jadi mungkin ini upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dan mencari solusi atas banjir yang melanda di daerah ini kalau pas hujan terus. Terima kasih kepada pemerintah. Semoga Allah berikan balasan terbaik. Ini yang sebelah kiri udah dicor ya teman-teman. Tinggi itu sekitar 30 cm kelihatannya ada. Masih basah tuh. Yang mendekati ke arah simpang 4 udah dicor sebelumnya, sudah mulai kering.
Di depan sudah simpang 4 Sempaja, teman-teman. Yang ke kanan menuju Jalan Wahid Hasyim 1, yang lurus menuju ke Jalan PM Nur, dan yang ke kiri menuju ke Jalan Wahid Hasyim 2. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.